الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد معاشر المسلمين والمسلمات معتكفين والمعتكفات والمعتكفات صائمين والصائمات أرشدني وإياكم الله kajian kita bedah kitab tentang akhir zaman pada duha yang ke-26 ini adalah penutup, yaitu tentang terbitnya matahari dari sebelah barat. Terus kita lanjutkan dengan kajian munculnya atau keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, dan yang ketiga tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu bertiupnya angin lembut yang sejuk serta berbau wangi dari negeri timur atau dari Yaman yang mewafatkan seluruh umat Nabi satu bumi ini secara serentak. Sampai di situ pembahasan kita. Adapun tentang penenggelaman bumi sebelah timur, sebelah barat, dan keluarnya api dari dalam perut bumi Yaman adalah pembahasan yang paling hanya 5 menit selesai. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita mulai membahas tentang tanda besar kiamat yang ke-5. Tanda besar kiamat yang ke-4 kami gambarkan lagi di sini. Spidol kita. Kami gambarkan lagi kepada kita semua bahwa umat Islam hanya menjalani dan mendapatkan menemukan 7 tanda besar kiamat saja. 3-nya yang sisa hanya orang-orang kafir yang hidup di bumi akan mendapatkannya. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu Dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa alaihissalam, dan yang ke-4 Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini. Spidol. Ini adalah fase ke-4 dan ini fase ke-5. Fase ke-5, fase ke-4. Pada fase ke-4, yang pertama adalah Dukhan, yang kedua adalah Isa Dajjal, dan yang ketiga adalah Isa alaihissalam, dan penutup
di fase keempat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Nah, tiga tanda besar kiamat berikutnya adalah di sini. Ini yang kelima, tanda besar kiamat yang kelima, yaitu Tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit di sebelah barat, tempat dia biasa tenggelam. Kemudian yang keenam, yaitu Dabbatul ardi, Dabbatul permanen, masya Allah. Ini pena permanen. Dabbatul ardi. Dan baru yang ketujuh, inilah tanda penutup dari keberadaan umat Islam di muka bumi, bertiupnya rih tayyib, rihun tayyibun, ya, baridun, rih yang sangat lembut, berbau wangi, sejuk, yang menyebabkan wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi. Tiga ini akan kita bahas insyaAllah. Pertama, kita mulai dari terbitnya matahari di sebelah barat. Buka Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Buka Al-Quran, dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 158. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayra قل انتظروا إنا منتظرون. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya, yang mereka menanti nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau pertolongan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini ayat korelasinya disebut oleh para ahli tafsir, yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah biasanya dia tenggelam, yaitu dari barat, saat itu banyak orang ingin beriman, ingin menyatakan Islam, ingin taubat. Allah sudah tutup semua pintu, enggak ada guna lagi mau bertobat, tidak ada guna lagi mau beriman, tidak ada guna lagi mau menyatakan syahadat, mau masuk Islam, sudah ditutup. Terus, lagi iman seseorang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, katakanlah, tunggulah kami pun menunggu. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang buka kitab zikir akhir zaman. Zikir akhir zaman halaman 392. Zikir akhir zaman halaman 392. Lihat ke kitab yang saya angkat ini. Lihat ada yang saya kasih stabilo, mulai baca dari situ. Ya, mulai baca dari situ. Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, detail peristiwa tersebut dapat kita lihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Murdawiyah. Sebentar, sebelum ini dibacakan, ketahuilah, siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Limada, kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir.
dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa, padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri, setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia iktidal, lama iktidalnya, dia sujud, lama sujudnya, begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali, setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur, kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, masya Allah, sampai pada saat di mana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan. Masih gelap gulita. Apa kata orang-orang? Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang gak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja gak percaya. Allah gak ada tuh doh. Akhirnya kaum muslimin, berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan. Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Ya. Kemudian orang berkumpul di masjid. Salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi. Zikir pagi rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk lihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi, semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya, kemudian dikumandangkan lagi azan, azan subuh. Kaum muslimin, sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan. Azan lagi, 3 kali kaum muslimin. 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir, sepuas-puasnya zikir, mulailah matahari, mulailah nampak langit mulai terang. Tetapi anehnya, bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham, inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf-mushaf, isinya hilang pak, lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Quran, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz-hafiz Al-Quran hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya. Semuanya hilang. Hadis itu tidak didapatkan di kitab ini, tidak juga di zikir akhir zaman, tapi di kitab-kitab lain. Kalau semua kitab saya bawa kemari, oh, penuh pak meja kita. Hilang semuanya. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat. Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa.
Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja. Setengah hari saja. Dari sebelah barat itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari. Rasul berkata, dia kembali bergeser. Kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam di sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Ketika dia terbit dari sebelah timur, ibarallah wa hamba Allah, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam, keluarnya dabbatul ardi, surat An-Naml ayat 82. Nanti kita masih di matahari terbit dari sebelah barat ya. Coba lihat begitu cepatnya. Tayyib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Baca, simak bersama. Kita sekarang bedah kitab tentang fenomena tanda-tanda besar kiamat. Lihat, masih di kitab zikir akhir zaman. Yang belum punya kitab, kitab seluruhnya sudah datang. Tiga jenis kitab yang saya rekomendasikan, ensiklopedia akhir zaman sudah ada, zikir akhir zaman sudah ada, dan Al-Mahdi, kitab terlengkap tentang Al-Mahdi juga sudah ada. Tinggal mendapatkannya di luar sana. Mari kita simak. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah dari Abdullah bin Abu Auf, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan tiga malam kamu ini. Nah, malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Lihat halaman sebelakangnya, halaman belakangnya. Bukan, itu halaman setelahnya, itu halaman sebelumnya. Nah, ini ada hadis yang panjang dari Imam Muslim. Mari kita simak. Dengan hadis inilah, dengan penuh hormat, saya harus membantah pernyataan Syekh Imran Hussein, di mana beliau mengklaim maksud matahari terbit dari sebelah barat di akhir zaman adalah Islam nanti akan bangkit dari Amerika dan dari Eropa. Pernyataan itu saya bantah dengan hadis ini. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Iman jilid 2 hadis nomor 195 dan 196. Mari bacakan terjemahannya saja, tidak usah saya bacakan matannya. Silakan lihat matannya di kitab masing-masing. Tahukah kamu kemanakah perginya matahari pada waktu itu? Ini pertanyaan Rasul. Kok bisa malamnya tiga malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang? Panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak. Tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Lanjut. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari ini terus berjalan hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arsy. Matahari dan pergi ke bawah arsy, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat. Melesat sejauh-jauhnya sampai berada di bawah arasy. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan. Sampai di bawah arasy, tepat dekat Sidratul Muntaha, di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya? Entah. Pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lalu turun bersujud, maka tak henti-hentinya dia berbuat demikian. Lama dia sujud. Terus? Hingga dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah ke tempat dari mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy. Lalu ia turun bersujud. Maka tak akhirnya ia berbuat demikian hingga dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah ke tempat di mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Lalu ia berjalan lagi dengan tiada seorang pun yang mengingkarinya hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arsy. Kemudian dikatakan kepadanya, bangkitlah dan terbitlah dari tempat tenggelammu. Nah, lalu sebentar. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini, bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak dua kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak dua kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Coba ulangi kembali.
dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini. Dulu kapan? Kapan? Belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya, kita tidak akan tahu ini. Dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bisa diulangi kembali tentang perginya matahari? Lalu dia berjalan lagi dengan tiada seorang pun yang mengingkarinya sehingga sampai tempat menetapnya di bawah arsy. Kemudian dikatakan kepadanya, bangkitlah dan terbitlah dari tempat tenggelammu. Lalu ia terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu kapankah hal itu terjadi? Yaitu ketika iman seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya dan belum beriman sebelum itu, atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Untuk terbitnya matahari di sebelah barat, tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat mau masuk Islam sudah telat. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Nanti Bapak akan baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, kita baca nanti ya. Di kitab ensiklopedia akhir zaman Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tempat terbitnya matahari dari sebelah barat, maaf, tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari di sebelah barat, itu adalah pintu taubat yang ternganga. Jarak pintu taubat itu, kata Rasulullah SAW, 70 tahun perjalanan. Tidak tahu 70 tahun perjalanan cahaya atau perjalanan apa, pokoknya lebarnya pintu taubat itu terbuka adalah 70 tahun. Tapi ketika matahari terbit dari sebelah barat, sejak itu pintu tersebut tertutup rapat, maka tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi taubat. Orang yang ingin bersyahadat mau masuk Islam sudah tidak lagi diterima. Bahkan sejak matahari terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat zuhur, tidak ada lagi sholat asar. Semua ibadah-ibadah dan syariat sudah diangkat. Besoknya binatang raksasa akan keluar dari dalam perut bumi. Malam harinya Al-Quran sudah dipanggil oleh Allah kepada sumbernya, kepada zatnya. Bahkan catatan, subhanallah Bapak, akan baca nanti hadis, kita dengarkan bersama-sama ya. Rasul mengatakan, saat itu Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran putih. Di waktu duha, setelah matahari terbit, orang-orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih. Saya bertanya kepada Bapak. Di zaman Nabi ada enggak Al-Quran yang seperti ini? Di zaman sahabat ada enggak Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas, itu kan baru beberapa tahun kemarin yang baru munculnya kan. Nabi mengatakan saat itu Al-Quran sudah tinggal kertas-kertas putih kosong. Subhanallah. Jelas bila adalah Nabi yang mulia, Nabi yang benar, Nabi yang jujur. Beliau mengungkapkan ada kertas nanti di akhir zaman. Toh Al-Quran ketika dia diangkat sudah tinggal hanya lembaran-lembaran putih yang kosong. Subhanallah. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, Al-Fatihah yang begitu lancar sudah hilang sama sekali. Bagaimana dia akan sholat? Memang sholat juga sudah tidak ada. Taib kaum muslimin, Allah pada hari di mana matahari terbit dari sebelah barat mengumumkan bahwa hari ini iman orang yang telah beriman sebelumnya sudah sah. Hari ini orang yang pernah beramal dengan amal-amal sebelumnya telah diterima. Dan dari hari ini tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi iman. Subhanallah. Lanjut. Ya. 391, habis. Oke, kita kembali ke halaman 392 tadi dari zikir akhir zaman. Lanjut. Sungguh akan datang kepada manusia suatu malam. Sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan 3 malam kamu ini. Apabila peristiwa itu terjadi, maka ia akan diketahui oleh orang-orang yang sedang berbuat amal sunnah. Orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud, merekalah yang paling cepat mengetahui bahwa inilah dia malam yang panjang itu. Berarti setelah ini matahari akan terbit dari sebelah barat. Itulah sujud-sujud terakhir. Itulah komunikasi yang terakhir. Itulah ibadah yang terakhir. Itulah zikir yang terakhir. Karena setelah itu semuanya diangkat ke langit. Orang tak tahu lagi bagaimana cara berzikir setelah matahari terbit. Sekaranglah waktunya berzikir. Orang tak tahu lagi apa yang dibaca dalam sujud.
Orang tak tahu lagi apa yang dibaca, lupa saja, diangkat semuanya. Semua amal kebaikan yang dapat dikerjakan ketika sebelum matahari terbit masih bisa dibuat. Dan itulah masa-masa paling terakhir orang bisa beribadah. Kalau sedekah sudah lama ditutup. Sejak kapan sedekah ditutup? Hah? Bukan, sejak Ya'juj Ma'juj. Sejak Ya'juj Ma'juj terbunuh seluruhnya, makmurlah seluruh dunia. Tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi wakaf, tidak ada lagi sedekah, dan tidak ada yang mau terima. Orang sudah kaya raya dan makmur semuanya. Satu persatu ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang paling cepat dicabut oleh Allah di muka bumi ini dari amal ibadah? Yang paling cepat dicabut dari muka bumi ini dari amal ibadah, kata Rasulullah, adalah ilmu waris, ilmu faraid. Sehingga banyak orang-orang memang sudah tidak lagi mengamalkan warisan menurut Islam. Hari ini awam yang tahu. Banyak sekali orang tidak bisa. Ya. Lalu berasur-asur satu persatu dicabut oleh Allah amal ibadah ini. Yang paling terakhir dicabut oleh Allah SWT adalah Al-Quran. Di malam hari, malam yang panjang, serentak dicabut dengan zikir, dengan ibadah yang lain, sehingga orang tidak kenal. Tapi iman tetap ada. Iman tetap ada. Orang tahu ini besok berarti Dabatul Ardi. Terus. Di mana apabila salah seorang mereka membaca satu izin atau dari Al-Quran, kemudian dia tidur. Setelah bangun, dia pun membaca satu izin lagi. Kemudian dia tidur. Dan ketika mereka melakukan itu, maka orang-orang saling berteriak. Apakah ini? Maka mereka pun lari berlindung ke masjid-masjid, dan tiba-tiba mereka melihat matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Orang mengatakan, ada apakah ini? Orang-orang awam, orang-orang yang memang gak peduli mau hari akhir zaman, mau kiamat semacamnya, pokoknya kita masih hidup, ini yang pasti. Sementara orang beriman dah tahu, mereka tidak akan bertanya ada apakah ini. Ya, terus. Sehingga apabila ia telah sampai di tengah langit, ia pun kembali ke matahari. Naam. Mana dalil bahwa Al-Quran dicabut? Perlu dalil gak? Di malam hari itu, lihat halaman sebelahnya. Halaman 394. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh, Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian. Dia akan diangkat pada malam hari, sehingga dia pergi dari kerongkongan orang-orang. Maka tidak ada yang tersisa darinya di bumi sedikit pun. Tidak ada yang tersisa Al-Quran di bumi sedikit pun. Dari tenggorokan, dari yang hafal-hafal dalam kepala, dicabut semuanya. Di hadis yang lain, tidak ada di kitab ini, Nabi mengatakan, saat itu kalian akan mencari mushaf, mencari Al-Quran. Dan yang tinggal hanyalah lembaran-lembaran kertas putih yang kosong. Subhanallah. Jadi para hafiz Quran berlomba-lombalah, karena Al-Quran itu yang bersaksi nanti pada hari kiamat. Al-Quran itulah yang akan menjadi penjaga, pelindung, dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran itulah yang akan meningkatkan dan menaikkan derajat setiap orang pada hari kiamat. Dan kita menuju ke sana sudah dekat. Berlomba-lombalah untuk memperbanyak Al-Quran, hafalan Al-Quran. Terus, kita lanjutkan kaum muslimin. Buka kitab ensiklopedia akhir zaman. Sekarang lihat halaman yang ke-988. Halaman 988. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wara'aha an-nas amanu ajma'un wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam thumma qara' al-ayah." Baca. Hai kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya atau barat. Ketika matahari itu terbit dari sana dan orang-orang melihatnya, maka mereka semuanya beriman. Semua orang ingin beriman. Ketika mereka sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat, semuanya ingin beriman. Waktu datangnya Dajjal, banyak enggak yang kafir? Banyak yang kafir. Sekarang kemana perginya yang kafir-kafir itu? Coba supaya hidup pemikiran kita, kemana perginya yang kafir-kafir itu? Rata-rata banyak yang dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana orang-orang beriman juga dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bukankah Ya'juj dan Ma'juj datang dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, apakah di Indonesia, apakah di Malaysia, apakah di Arab, apakah di mana-mana, dan banyak orang-orang yang nampak di permukaan dikejar oleh Ya'juj Ma'juj, dihabisi, termasuk orang-orang kafir, apapun kekafirannya. Orang beriman, sekuat apapun imannya, akan banyak yang habis.
Orang tinggal di muka bumi sepi pak, sedikit sekali. Bapak akan dengarkan nanti hadis bagaimana Madinah Al-Munawwarah saat itu, bahkan masjidnya yang megah dan mewah saat itu diisi oleh kambing-kambing, onta-onta liar, diisi oleh binatang-binatang dan burung-burung. Manusia sudah tidak ada satu kota Madinah, saking sepinya negeri Arab saat itu. Bagaimana tidak melimpah ruah harta, ya? Dan manusia hanya terkumpul di beberapa titik saja, baik di Arab termasuk di Indonesia. Sepi ya pak ya, enak gak hidup kayak gitu? Lanjut. Ketika matahari terbit dari sana dan orang-orang melihatnya, maka mereka semua beriman, dan itulah saat yang tidak bermanfaat lagi bagi manusia keimanannya. Baik, sekarang ada hadis di sebelahnya. Ini hadis yang cukup lengkap, menyebutkan tentang tenggelamnya matahari dari sebelah barat. Ini hadis yang cukup lengkap. Tolong dibacakan terjemahannya saja. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ketika matahari itu terbit dan orang-orang melihatnya, maka mereka beriman semuanya. Itulah ketika, lalu dibaca surat, ya, tidak bermanfaat, surat Al-An'am 158 itu. Tidak bermanfaat iman orang yang belum beriman sebelumnya. Saat terbit matahari sebelah barat, saat itu dia ingin beriman, khalas, ta'akharta. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena-pena telah diangkat. Lembaran kertas telah mengering, sudah tidak ada lagi cerita taubat. Sudah tidak ada lagi cerita ingin beriman. Tamat riwayatnya. Lanjut. Silakan. Ya, sungguh hari kiamat, paling bawah tadi. Sungguh hari kiamat, masih lanjut terjemahan tadi. Paling bawah, sungguh hari kiamat. Sungguh hari kiamat pasti benar. Sedangkan ketika itu, ya, dua orang. Dua orang sudah menghampar kainnya, tetapi keduanya tidak sempat bertransaksi dan tidak sempat juga mengulangi kain itu. Maksudnya begini, saat itu setelah matahari terbit di sebelah barat, besoknya kan binatang raksasa keluar, lalu langsung menyusul angin lembut yang mewafatkan seluruh orang beriman. Nah, kapankah kiamatnya terjadi? Kiamat itu terjadi ketika enggak ada lagi orang beriman dan orang sedang sibuk transaksi. Yang di pasar sedang jual beli. Kemudian yang memerah susu unta sedang memerah susu unta. Kemudian yang sedang mau makan, sudah mau masuk makanan ke mulutnya, enggak sempat lagi memasukkan karena langsung jelegar. Semua orang langsung berubah, banyak yang pingsan, banyak yang mengalami kejadian yang sangat tidak disangka-sangka. Disitulah kematian seluruh manusia, bahkan seluruh bumi hancur. Kita lanjutkan. Bagaimana sibuknya orang? Sedang biasa-biasa. Terus. Okay. Sungguh hari kiamat benar-benar akan terjadi ketika seseorang sedang memerah susu dari untanya yang gunting, tetapi dia tidak sempat meminumnya. Sungguh kiamat benar-benar akan terjadi ketika seseorang sedang menambal kendi airnya, tetapi dia tidak sempat meminum darinya. Sungguh hari kiamat benar-benar akan terjadi. Sedangkan ketika itu, salah seorang di antara kalian sudah mengangkat suapan makan ke mulutnya, tetapi dia tidak sempat memakannya. Nah, paling bawah ujung, paling bawah ujung. Inna min qibali maghribi syamsi baban maftuhan arduhu sab'una sanatan fala yazalu dhalika albabu maftuhan littawbah hatta tatlu'a asy-syamsu min nahwi fa idza tala'at min nahwi lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Baca terjemahnya. Sesungguhnya dari arah tenggelamnya matahari itu ada sebuah pintu yang selalu terbuka dan lebarnya sejarah perjalanan 70 tahun. Lebarnya pintu taubat itu, ya, kalau mau tahu berapa lebar pintu taubat, lebarnya adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Enggak tahu tuh. 70 tahun kilat, 70 tahun suara, 70 tahun cahaya, 70 tahun angin kecepatannya wallahu alam, pokoknya 70 tahun lebarnya pintu taubat itu ternganga. Terus pintu itu senantiasa terbuka untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Pintu itu senantiasa terbuka. Yang mau taubat, begitu cepatnya taubat masuk lewat pintu itu. Disedot siapapun yang menangis dalam taubat.
maka langsung pintu tersebut mempunyai hisapan yang kuat, disedotnya taubat tadi ke langit, tembus kepada Allah Subhanahu wa taala begitu cepatnya. Maka jangan putus asa wahai para pembuat dosa. Ketika engkau bertobat nasuha, tobatmu naik ke langit dan pintunya terbuka dan tenganga lebar sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Lanjut. Sampai matahari terbit dari arahnya. Apabila matahari terbit dari arahnya, tidak bermanfaat lagi bagi seseorang imannya dan dia belum beriman sebelumnya. Khalas. Khalas. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, maka tertutuplah, seolah-olah matahari ini yang menutupkan pintu itu. Terbit dia dari sebelah barat, tertutuplah pintu taubat tersebut. Maka tidak ada lagi cerita taubat. Orang yang ingin beramal soleh baru rajin mau duha, udah telat. Ya. Orang yang ingin berzikir sudah telat. Baik. Kita lanjut. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk masalah terbit matahari sebelah barat, ada pertanyaan karena selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan tentang matahari terbit dari sebelah barat atau materi sebelumnya. Saya kasih hanya 10 menit paling lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan materi yang sudah jelas kemarin. Tentang masalah Nabi Isa dalam waktu itu kan pernah saya sampaikan bahwasanya ketika terkumpul semuanya orang-orang mukmin, maka itu ada perjalanan mereka pulang ke Irak, ke daerah-daerah sekitar itu, dan saat itulah turun Yajud Majud. Yang saya pertanyakan, apakah sebelumnya Nabi Isa itu tidak menginstruksikan bahwasanya bakal ada Yajud Majud turun sehingga jangan kalian kemana-mana, atau emang itu sudah menjadi agenda Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih. Ketahuilah oleh saudara-saudaraku sekalian, ini agak unik. Kenapa agak uniknya? Tidak banyak daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu tentang akhir zaman. Ingat, ketika Dajjal keluar saat itu sangat langka yang berbicara tentang akhir zaman. Sampai sekarang Pak, waktu saya pernah di Mekah 2 tahun yang lalu, di depan Ka'bah saya bicara tentang akhir zaman. Yang mengelilingi saya dari Irak, dari Yaman, orang-orang Mekah sendiri, ya, beberapa orang-orang tua ikut duduk, pemuda-pemuda dari Mesir duduk, dengarkan saya bicara tentang akhir zaman. Mereka tidak menutup mulutnya, tidak menutup matanya, seperti baru dengar seumur hidup. Berarti ini jarang dibahas juga di tanah Arab, jarang dibahas Pak. Tapi mereka tidak mampu membantah. Saya bacakan hadisnya. Saya sebutkan dari mana kitabnya. Mereka tidak mampu membantah. Orang Arab itu suka membantah, apalagi kalau yang ngomong bukan orang Arab. Mereka paling enggak anggap, Pak. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya bahasa Arab yang fasih, yang menyebabkan mereka ingin mendengarkannya lebih lama. Saya berbahasa Arab dengan bahasa Arab fusah. Kemudian saya bacakan ayatnya, saya bacakan hadisnya, mereka mendengar. Sesekali mereka bertanya, saya sampaikan. Padahal Pak, kalau dilihat lebih kiaian dia gayanya daripada saya. Baju jubahnya keren, kemudian salnya ada yang pakai sorban. Lah saya pakai kopiah haji aja macam gini kan. Kalau lihat gaya harusnya dia jadi syekh kita. Tapi begitulah, orang Arab sendiri banyak yang enggak tahu. Tapi iman mereka jangan ditanya, enggak ada apa-apanya iman kita. Kalau ketemu orang yang beriman di antara mereka dibandingkan kita, kita mungkin seujung kuku mereka. Orang Arab tuh kalau beriman, nah, mantapnya minta ampun. Sedekahnya lah dahsyat, tahajudnya masya Allah. Kalau ketemu orang Arab yang beriman, waduh, nggak ada apa-apanya kita. Kalau boleh orang sujud pada orang, kayaknya kita pantas sujud kepada mereka. Tapi kalau ketemu orang jahiliyahnya, mereka juga puncak jahiliyah. Ya. Dan itu yang banyak datang ke Indonesia, sayang ya. Terus. Saya ingin tanya masalah berkenaan dengan Majid. Saya pernah baca buku peneliti dari Saudi Arabia, serta namanya masalah Mustafa katanya. Dia meneliti tentang berkenaan adalah seorang Ahnafah Mesir. Dia berlayar ketika Nabi Musa diubur-ubur oleh Fir'aun yang berbentaranya, dan Ahnafah langsung pergi ke Maladewa.
sampai di Maladewa dia pergi ke Kiribati. Sampai Kiribati dia langsung ke Ewoksina. Pertanyaan saya, tugas Quran saat itu di kota dan Rafi, dia membantu orang-orang Cina yaitu Yit Majud. Nah dia mendefinisikan kata Yakut dan Matadara bangsa Asia dan bangsa berkuda. Pertanyaan saya, ciri-ciri bangsa Majidat itu apakah seperti Genghis Khan atau Raja Cina kuno? Atau memang dalam bentuk tentara apa? Itu aja, terima kasih. Kemarin Bapak datang? Datang, Pak. Baik, ke muslimin. Di kitab ini, ensiklopedi. Namanya aja ensiklopedi. Perselisihan pendapat para tokoh dan ahli sejarah tentang Zulkarnain itu sangat luas, Pak. Ada yang mengatakan dia adalah orang Persia. Ada yang mengatakan dia adalah orang Mesir yang tadi. Ada yang mengatakan dia adalah orang Arab asli. Ada yang mengatakan dia macam-macam. Yang mengatakan ini, mengatakan itu. Sejarah tentang beliau itu simpang siur. Selama sejarahnya simpang siur, tidak ada satupun yang dapat kita pastikan. Maka cukup bagi kita tidak usah melelahkan diri kita menghabiskan waktu membedah sesuatu yang tidak ada pastinya. Tapi kepastian keberadaannya ada di Al-Quran. Allah menyebutkan gelarnya Zulkarnain. Cukup sebatas itu saja. Saya sudah mendalami perkara-perkara Zulkarnain, Pak. Bahkan ada buku tentang Zulkarnain di tangan saya lebih tebal daripada ini. Tentang Zulkarnain. Saking panjangnya, lelah bacanya, Pak. Dan habis itu saya pikir, apa sih untungnya saya mendalami ini? Menghabiskan waktu, akhirnya saya tinggalkan, Pak. Dan di sini ada kesimpulannya dari semua bacaan itu ada di sini. Kesimpulannya, kesimpulan ini, titiknya tidak ada satu pun yang bisa dipastikan. Oleh karena itu, cukup kita tutup saja. Kita beriman, Zulkarnain lah yang telah memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Selesai. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia ada seorang raja yang paling berkuasa, nomor dua setelah Sulaiman, ada yang mengatakan banyak sekali perkataan itu, Pak. Oleh karena itu, kami juga tidak mau berlarut-larut dalam membahas dan merinci sesuatu yang manfaatnya juga tidak begitu ada untuk kita, ya Pak ya. Baik, silakan tadi. Habis itu Bapak kami di sini. Setelah itu kita lanjut kepada pembahasan berikutnya tentang Dabbatul Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan saya, dikatakan ketika turunnya meteor, teknologi sirna. Sementara kan ada hadis yang menyatakan mengangkatlah kamu di atas salju untuk mencapai Imam Mahdi, gitu kan. Saking tuntutan Rasulullah itu untuk mendekatkan Imam Mahdi itu bahkan disuruhnya walaupun merangkak di atas salju, gitu kan. Sementara kayak misalnya kita di Indonesia, gitu kan. Ini kan, iya, bukan masalah saljunya, tapi jarak kita untuk mencapai Imam Mahdi itu. Kita sementara teknologi nggak ada, gitu kan. Kayak kita dari Bogor ke Jakarta aja nggak pakai teknologi, makan waktu, gitu kan. Sudah paham. Ya, terus dan kalau seandainya kita nggak bisa menemui Imam Mahdi karena keterbatasan baik jaraknya terlalu jauh atau gimana, gitu kan, apa yang kita lakukan, gitu? Baik, sudah paham. Jazakallah khair. Pertanyaan ini semoga para pemirsa kami Uzmati, Uzma Channel dimanapun berada, Uzma Media dimanapun berada, dan kaum muslimin pada umumnya. Pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Kan Nabi mewajibkan untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Wajib berbaiat kepada Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW, sepertiga total dari umatku menolak kemunculan Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi sudah muncul, dia menolak. Enggak ada tuh. Dan bahkan tidak mau bergabung dengannya. Maka mereka murtad. Siapapun yang tidak mau berbaiat kepada Al-Mahdi, tidak mau bergabung dengan Al-Mahdi, maka dia murtad. Dia akan menjadi kaum munafik. Bukankah kelompok umat Nabi di akhir zaman terbelah menjadi dua saja? Mukmin haqqan yang tidak ada nifak sedikit pun, dan munafik haqqan, dan ini mayoritas, yang tidak ada keimanan sedikit pun. Siapakah mereka yang paling sedikit yang paling terakhir tersaring sebagai orang munafik? Yaitu orang yang menolak kemunculan Al-Mahdi saat Al-Mahdi sudah muncul. Pertanyaan adalah bagaimana kita orang Indonesia sampai ke sana sementara negerinya jauh dan kita sudah tidak ada teknologi. Jawabannya adalah dulu sebelum teknologi muncul, orang Arab bisa nyampe nggak kemari? Sampai. Dengan jalan apa? Kapal yang pakai layar manual dulu. Juga lewat darat. Kita hanya pakai rakit sampai di Malaysia.
daratan Malaysia sampai ke Arab tuh nyambung, tuh. Gak ada yang putus tuh. Kita bisa tempuh dengan perjalanan kuda. Makanya dari sekarang para lelaki wajib latihan berkuda. Kuda endurance. Kuda equestrian. Setiap lelaki wajib latihan berkuda. Bapak kalau lihat profil saya, foto profil saya itu di atas kuda, Pak. Itu untuk manas-manasin orang. Ya, supaya setiap yang melihat memang ini adalah ustadz akhir zaman. Yang mengisyaratkan kembalilah kepada zaman kuda. Lihat kembali berkuda kita. Kita harus melaju kecepatan penuh, di mana capek di situ kita berhenti. Dan di situ kita berangkatnya rombongan. Nanti bergabung tuh, kabilah demi kabilah, suku demi suku bergabung, ya. Lalu kita menyeberang pakai rakit ke Malaysia. Di mana yang paling dekat, nanti dari Malaysia kita mulai mempersiapkan kuda-kuda. Atau kita membeli kuda, makanya perlu emas, disiapkan emas. Nanti beli kuda di sana. Setelah itu kita berangkat. Jamaah tabligh adalah termasuk jamaah yang paling konsen hari ini mempersiapkan diri berjalan jauh sampai 2 tahun lamanya. Betul tidak? Jamaah tabligh adalah salah satu jamaah yang mempersiapkan diri berhadapan dan menghadapi akhir zaman. Mereka yakin Al-Mahdi sudah sangat dekat tibanya. Dan kami sudah berbicara dengan beberapa masyayikh mereka. Mereka berkata, sudah dekat Al-Mahdi muncul. Kita sudah harus latihan jalan jauh. Kalau gak ada kuda, karena gak ada fulus, kita jalan. Dan jalan ketika itu bukan 1-2 orang, 10-2 orang, ratusan mungkin ribuan orang. Seluruhnya menuju ke sana. Subhanallah. Dan saat kita nyampe di sana, atau saat Al-Mahdi muncul, saat di mana Mekah dan sekitarnya sudah diselimuti salju. Hari ini, kemarin saya awal-awal Ramadan ini baru pulang dari Mekah. Alhamdulillah. Sebulan sebelum itu, masih ada salju di sekitar sebuah danau di pinggiran perbatasan Mekah. Dan salju itu akan terus meluas. Kemarin saya pergi langsung ke danau itu, Pak. Sudah ada danau di Mekah sekarang. Dengar enggak? Dengar enggak? Dari mana air ini terkumpul? Subhanallah. Subhanallah. Danau ini luas, Pak. Lumayan. Sudah tumbuh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Subur. Saya ada di sana. Sayangnya saya malam hari. Mau lepas maghrib, saya masuk ke situ. Masya Allah, saya katakan sama sahabat-sahabat saya, di sini kita bisa adu pacu kuda tercepat. Siapa yang bisa? Karena lapangannya luas. Di sekitar danau itu, di Mekah loh, sudah ada danau. Akibat daripada salju beberapa tahun terakhir ini yang muncul. Sudah ada pengendapan air terjadi. Beberapa titik sudah mulai bergenang air. Subhanallah. Terjawab? Cukup ya? Berarti bagi kita sekarang wajib belajar kuda. Enggak ada alasan lain. Orang yang punya harta, saya kasih tahu kepada semuanya. Kepada semuanya saya kasih tahu, orang yang punya harta, sekarang baru saya bocorkan. Rasulullah mewajibkan kepada seluruh lelaki yang diberi oleh Allah kemampuan rezeki, wajib menambatkan satu kuda untuk agama Allah atas namanya. Ini satu. Hadisnya, "Ma min muslimin illa haqqo 'alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik." Tidak seorang muslim pun saja yang diberi oleh Allah kemampuan harta. Dengarkan wahai para pemirsa Uzma Media dimanapun berada, wahai kaum muslimin, setiap muslim yang diberi oleh Allah kemampuan harta berlebih untuk makan minum keluarganya, haqqa alaih ayyartabita farasan lidinillah, wajib baginya mempersiapkan satu kuda yang ditambatkan, kuda terlatih, yang dia pun terlatih di atas kuda itu, lidinillah, untuk kepentingan agama Allah, idza ataqa dzalik, kalau dia sudah diberi Allah kemampuan. Jadi berdosa bila kita tidak punya kuda. Bagi yang mampu, kita wajib punya kuda. Makanya pesantren saya sekarang sedang mempersiapkan lahan untuk kandang-kandang kuda, di mana para pelatihnya sudah siap. Yang mau wakaf kuda kepada kami atas namanya, kami jaga kudanya, kami latih, dan dia bisa ambil kudanya kapan-kapan dia mau. Masukkan kudanya, silakan wakaf kuda atas nama saya. Setidaknya walaupun belum naik, kita belum pandai, tapi saya sudah punya kuda satu atas nama saya di kandangnya pesantren Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya minta adzikra nanti wajib punya tempat pelatihan kuda. Kalau tanah 12 hektar setengah yang ada di Gunung Sindur, harus ada 1 atau 2 hektar tanah khusus untuk melatih kuda dan melatih para pemuda untuk berkuda. Orang-orang kaya sumbangkan kudanya ke sana, wakafkan kuda atas nama dia. Kalau perlu beri nama kuda dengan nama dia. Ini kuda siapa? Langsung namanya Zulkifli. Enggak apa-apa, Pak. Dan latihan berkuda, panggil pakar-pakar berkuda datang ke situ. Lama-kelamaan masuk kepada jenjang berikutnya, yaitu memanah. Harus punya keahlian dalam memanah. Lakukan dengan formal. Nah, setelah itu memanah di atas kuda.
Dan ini yang paling pakar dan ahlinya di Malaysia. Jago memanah di atas kuda itu Turki. Tapi sekarang Pak, Eropa, Amerika sedang berlomba-lomba mereka. Ribuan para pemudanya sudah berpacu kuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah persiapkan diri. Orang Islam jangan sampai tertinggal. Ya. Taib. Jadi semangat enggak berkuda? Ya, niat ya, niat. Bismillah. Kalau yang miskin enggak apa-apa, jadi perawat kuda aja. Dan dia sambil merawat kuda, dia punya waktu untuk melatih kuda dan berlatihan kuda, dan dia akan menjadi pelatih. Saya tetapkan nanti di perkampungan muslim khusus untuk destinasi hijrah akhir zaman, yang berhak tinggal dengan kami adalah orang yang muslim, ahlu sunnah wal jamaah. Laki-lakinya wajib mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid, wanitanya menutup aurat, tidak merokok, ya, kemudian tidak mempunyai akidah takfiri, mengkafir-kafirkan orang, tidak punya akidah khawarij, ya, kemudian menghormati penduduk sekitar dan mau melebur dengan adat istiadat yang ada, yang selama tidak melanggar syariat. Dan yang paling penting lagi adalah wajib punya rumah sendiri, walaupun rumahnya semi permanen. Kemudian harus punya kuda. Satu rumah, satu keluarga harus punya satu kuda. Kuda itu kalau untuk Sumatera Barat, Pak, di Sumatera kuda-kuda yang terbaik itu adanya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kalau mau dengar kuda yang terbaik di mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Payakumbuh. Payakumbuh tempat siapa? Kotanya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Hah? Harganya. Kalau kuda yang mau diambil, bagusnya kuda-kuda yang sudah tidak dipakai lagi untuk pacu. Usia 4-5 tahun ke atas sudah enggak dipakai lagi untuk pacu. Namanya kuda afkir, padahal itulah kuda yang sedang enak-enaknya untuk ditunggangi. Tapi sudah tidak dipakai lagi untuk pacu. Yang untuk pacu biasanya 2 tahun ke atas sampai umur 4 tahun biasanya. Ya. Nah, di atas itu sudah harganya sudah disajak dalam jangkauan kita. 35 juta, 40 juta, 50 juta. Itu sudah kuda-kuda gagah tuh, Pak. Kalau kuda kampung dapat harga 20 juta. Namanya kuda kampung kecil. Ya. Bisa. Lari bisa. Lari bisa. Ya. Kuda kuningan juga bagaimana, Pak? Apa itu kuda kuningan? Kuda kuningan juga ada bagus. Oh iya, saya enggak tahu ya. Baik kaum muslimin, nah kan ada kuda Sumbawa, ada kuda macam-macam, tapi rata-rata kuda lokal tuh bantut-bantut, Pak, kayak orang Indonesia. Pendek-pendek. Enggak keren, Pak. Kalau Bapak lihat di foto profil saya, itu saya naik kuda equestrian. Namanya Blue Eyes. Dia di foto profil WA saya, WhatsApp. Blue Eyes, ketinggiannya 1 meter 72. Empuk banget di atas itu, Pak. Jadi orang kalau enggak gagah pun naik ke atasnya jadi gagah. Karena di atas kuda tuh enggak boleh kayak gini, Pak. Harus gini. Hah? Dadanya membusung, sininya harus kemudian nampak seolah-olah seorang pahlawan sedang jalan. Naik kuda. Semoga para penggiat-penggiat dakwah di Az-Zikra langsung menyambut dan merespon apa yang saya sampaikan. Ke depan Az-Zikra terkenal sebagai pusat berkuda ekostrian. Allahu Akbar. Kita ingin Az-Zikra mempolopori, menjadi motor, menjadi pusat pelatihan kuda ekostrian. Ya, bismillah. Akan banyak orang-orang yang punya duit, dengar dia wajib punya kuda, dia akan beli kuda, titipkan ke kita. Tapi bukan nitip aja, biaya pemeliharaan tiap bulannya dia juga yang biayai. Kalau enggak cido nanti. Tahu cido? Kata orang Padang, bengek orang yang memelihara kuda kita. Satu kuda itu biaya peliharaannya, Pak, normalnya 1,5 sampai 2 juta. Jangan dibebankan pada orang yang kita nitipin kuda ke dia, harus kita yang ikut membiaya bulanan. Dan perlu diketahui, setiap dana yang kamu keluarkan untuk makan kuda, untuk minum kuda, untuk ubat kuda, sedekah yang tidak putus-putus, kata Rasulullah. Sedekatun la yaqbiduha. Semua dana yang dikeluarkan untuk demi kuda, yang di kudanya kuda untuk Allah ya, akan dijadikan sedekah yang tidak pernah putus. Macam kita sedekah terus ke masjid, enggak pernah putus-putus. Tidak sebentar keluar duit kita untuk masjid, tidak sebentar. Sehari itu berapa kali kita kasih makan kuda. Dianggap sebegitulah kita terus bersedekah. Subhanallah. Jadi jangan takut, Pak. Orang yang punya harta, jangan takut untuk membiayai kudanya. Lah kalau sedekah, satu dikasih, 10 kembali ke kita. Betul enggak? Saya pernah katakan, alhamdulillah, sejak pesantren kami mulai memelihara kuda, dan sejak santri-santri kami mulai dilatih berkuda, Pak, sejak itu ada-ada aja rezeki. Ada-ada aja rezeki. Subhanallah. Baik kaum muslimin, sedikit bicara tentang kuda. Panjang betul pertanyaan beliau dijawab ya. Pertanyaan beliau singkat, jawabannya panjang.
sampai kepada memotivasi kuda. Baguslah pertanyaan macam itu. Oke? Ya. Ibi, yang mana? Kalau enggak sempat bergabung, apa yang dilakukan? Maka kita harus menjadi penjaga gawang di sini. Percayalah, Indonesia akan menjadi tempat di mana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasul berkata, di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang nanti di akhirat dia masuk surga tanpa hisab di akhir zaman. Wah, ini peluang hebat nih, Pak. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berperang di belakang Isa dan bersama Isa alaihissalam, berarti ini tempatnya di Timur Tengah. Ya. Satu lagi kata Rasulullah, siapapun yang berperang dari umatku di akhir zaman melawan Hind, India, dengan segala kroni-kroninya. Nah, umat Islam yang tampil berhadapan dengan mereka, maka itulah mereka-mereka yang akan masuk surga tanpa hisab nanti. Kalau terjadi di Indonesia, salah satu negeri yang akan bertempur melawan mereka. Indonesia, Malaysia. Jadi kalau enggak sampai oleh kita ke Al-Mahdi, ke Isa, di sini saja. Enggak apa-apa. Cuma kalau bisa, berbaiatlah ke sana. Dan kalau itu terjadi, saya dan anak-anak saya, putra-putra saya, kami ingin memastikan diri, kami ingin bergabung yang di Arab, yang di Timur Tengah. Bagaimanapun caranya. Dan insya Allah pasti banyak saudara kami, sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita yang akan bergabung bersatu dengan kita. Tapi yang tinggal, mereka harus menjadi penjaga gawang di Indonesia. Baik. Cukup ya. Untuk pembahasan matahari terbit dari sebelah barat, cukup. Pembahasan yang kedua, jangan nanya lagi. Nanti, bab kedua nanti kita buka. Ya, nanti kita buka lagi bab kedua ya. Kita masuk dulu kepada binatang raksasa muncul dari dalam perut bumi. Mari kita buka kitabnya kembali. Buka kitabnya kembali. Munculnya binatang melata. Lihat kitab ensiklopedia akhir zaman halaman 990. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml. Awas, awas, nama suratnya surat apa? An-Naml. Nama suratnya adalah surat An-Namlu. Apa arti An-Namlu? Arti An-Namlu adalah semut. Ini arti An-Namlu. Semut berapa kakinya? Siapa yang bilang 4? Yang bilang 4 berarti selama ini tinggalnya di bulan. Enggak ada semut apapun jenisnya kakinya mesti 6. Periksa kembali, Pak. Ya. An-Naml. Binatang dabbatul ardi ini kata Rasulullah akan muncul nanti di 3 tempat yang berbeda dan kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Ada yang mengatakan di Safa nanti dia akan muncul. Ada yang mengatakan di Rukun Hajar Aswad. Di situ dia keluar. Sebagian orang lari, sebagian lagi lihat terpana melihat. Ya. Binatang ini berkaki banyak. Nah, tidak dijelaskan berapa kakinya. Tapi kalau melihat suratnya, surat An-Naml. An-Naml itu 6 kakinya. Apakah kakinya 6? Jawaban yang paling pantas untuk disampaikan kepada kita semua, entah. Tapi ada riwayat lemah mengatakan kakinya 4. Ada yang mengatakan kakinya 6. Yang mana yang benar, Allahu a'lam. Tapi kalau melihat surat di mana ayat tentang masalah dabbatul ardi ini keluar dari surah An-Naml, seluruh semut kakinya 6, tapi binatangnya besar. Dan binatang itu berbulu tubuhnya, berbulu kakinya. Berbulu dan bulunya lembut. Ini bedanya ya, bulunya lembut. Satu lagi, binatang tersebut saya sebutkan deskripsinya dulu. Binatang tersebut kakinya banyak, bulunya tebal, halus dan lembut. Dan binatang tersebut berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia membawa satu cincin Nabi Sulaiman, khatam, dan dia membawa tongkat Nabi Musa. Semua hadisnya kita baca sekarang. Semua hadisnya kita baca sekarang. Mulai dulu dengan ayat surat An-Naml, surat 27 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Artinya,
Dan apabila ketetapan telah jatuh diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan jenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Binatang ini keluar, Pak, dari dalam perut bumi dan berbicara. Apa kata binatang tersebut? Diringkas dalam Al-Quran, An-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Semua orang mendengarkan suara binatang ini. Yang memang tidak beriman ketakutan dan lari. Yang beriman terpana dan terhipnotis melihatnya. Mau dipoto, saya sudah dengan teknologi lagi. Binatang ini ramah, Pak, enggak jahat. Ini zaman-zaman aman, ya kan? Binatang ini ramah. Orang-orang nyaman dekat dengannya. Yang lari tadi itu adalah orang yang tidak beriman. Tapi kemana aja lari, dan binatang tersebut bisa menangkapnya. Ngasih stempel, Pak. Orang beriman akan distempel dengan cincin Sulaiman, maka putih bersihlah wajahnya. Orang kafir dengan tongkat Nabi Musa. Diketukkan atau diusapkan di keningnya, maka menghitamlah wajah orang kafir tersebut. Lalu antara orang beriman dengan orang kafir bertegur sapa dengan kalimat, hai mukmin, minumlah air ini. Terima kasih kafir, saya tidak haus. Sangat mudah membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Mari kita lanjutkan. Lihat halaman 992. Ada beberapa tafsir daripada terjemahan daripada hadis yang panjang. Saya minta baca yang bagian bawah saja, yang keempat. Baca yang keempat. Dia ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lihat baca yang keempat. Tempat-tempat kemunculannya. Jadi yang pertama tentang ukuran tubuhnya berapa dijelaskan. Silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua, bentuk dan penampilan fisiknya seperti apa. Baca sendiri dari hadis ini. Dan yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya, silakan baca. Yang keempat, yang perlu kita bacakan keempat saja. Makanya perlu punya kitab agar dalilnya kita bisa lihat sendiri. Ya, yeah. Terus yang keempat. Tentang tempat kemunculannya, Nabi Muhammad SAW ditanyai, dari manakah binatang itu muncul? Beliau menjawab, dari masjid yang paling agung haramannya bagi Allah, yakni Masjidil Haram. Siapa yang menjawab nih? Rasulullah SAW menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya di sisi Allah, yaitu Masjidil Haram. Di sana akan muncul binatang tersebut. Ya, terus? Dikatakan binatang itu keluar dari mulut Safar. Lantas ia berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Perancis, memang bahasa Arab. Dan pada saat fase keempat, manusia di dunia sudah tergila-gila kembali dengan bahasa Arab. Terus, kaum muslimin, lihat hadis sebelahnya. Hadis di sebelahnya. Nah, ini dari Abdullah ibnu Amr. Dia berkata, baca terjemahannya saja. Aku hafal dari Rasulullah SAW hadis yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Sebentar. Tadi kita menjelaskan tanda pertama Dukhan. Tanda kedua Dajjal. Tanda ketiga Isa turun. Keempat Yajuj Ma'juj. Baru terbit matahari di sebelah barat. Itu kenapa yang pertama disebutkan matahari di sebelah barat? Ini kaum muslimin, kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru, maka kita akan kacau memahami hadis. Pusing kepala kita, mana yang benar nih? Perlu diketahui dan didalami bahwa ini adalah kejadian-kejadian luar biasa yang benar-benar tidak bisa diilmiah-ilmiahkan sedikit pun saja. Dan itu baru terjadi saat matahari terbit sebelah barat. Ya'juj Ma'juj bisa diilmiahkan. Kalau tentang Isa bisa diilmiahkan. Memang dia diangkat, ada sejarahnya yang jelas, ayatnya jelas. Kalau Dajjal bisa diilmiahkan, riwayatnya ada hadisnya semacam jelas. Tapi tentang matahari di sebelah barat, fenomena alam yang betul-betul tidak bisa diilmiahkan. Matahari pergi meninggalkan bumi. Ilmiah mana yang bisa mengurai? Kemudian tentang Dabbatul Ardi, binatang raksasa keluar dari perut bumi. Ya kan? Bagaimana bisa mengilmiahkannya ini? Kalau tidak ada dalil.
kalaulah tidak ada dalil, maka tidak ada yang bisa mempercayai ini. Tapi dengan adanya dalil, ini bukan dongengan. Ayat Al-Quran, surat apa tadi Pak? Jangan lihat kitab. Surat apa tadi? Ayat berapa? 82. Supaya mudah ingat, dalilnya Dabatul Ardi di mana? Di Al-Quran ayat 82. Jadi dianggap kejadian besar yang tidak bisa diilmiahkan. Satu, matahari terbit sebelah barat. Dua, Dabatul Ardi. Yang ketiga, angin lembut yang berbau wangi dari negeri Yaman. Satu bumi akan dibungkusi oleh angin tersebut. Orang yang beriman, setipis apapun imannya, walaupun dia dalam gua, di perut gua paling bawah, angin itu akan sampai dan mencabut nyawanya. Baca kembali hadisnya. Muncul terbitnya matahari dari arah terbenamnya, munculnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lainnya mengikutinya segera. Baik, kaum muslimin, sudah saya katakan, setelah matahari terbit dari sebelah barat, terbitnya hanya setengah hari, kemudian dia tenggelam kembali, besoknya terbit normal dari sebelah timur. Di waktu duhanya, barulah binatang ini keluar. Dekat amat enggak jaraknya? Dekat amat ya, dekat sekali ke muslimin. Dabatul Ardi bedanya sehari. Kemudian setelah itu, Dabatul Ardi ini berapa lama dia keluar? Dia keluar 3 kali, dan dia memberi tanda kepada orang yang masih hidup di dunia. Kita tidak usah merinci lebih dalam bagaimana, bagaimana kecepatan jalannya, bagaimana dia cara nangkap orang, itu bukan urusan kita. Pokoknya semua orang yang hidup yang tersisa di muka bumi ini pasti ketemu dengan binatang itu dan dikasih tanda. Nanti orang Indonesia yang masih hidup akan ketemu tuh. Ya. Lanjut. Selesai? Nah, untuk apa binatang ini keluar? Untuk apa binatang ini keluar? Jawabannya ada di hadis sebelah. Hah? Di hadis sebelah ini perkara gaib Pak, jangan pandai-pandai ngarang-ngarang kita sendiri, nggak boleh. Lihat di sebelah halaman 995, hadis yang paling atas halaman 995. Iya. Wal hikmah fi dzalika, ini pernyataan dan penjelasan sang ulama pakar ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Fathul Bari. Apa penjelasan beliau? Wal hikmatu min dzalik di anna dabbatal ardi tumayyizu bainal mu'min wal kafir. Baca terjemahannya. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat terkunci. Lantas binatang melata itu keluar. Ia memisahkan orang yang beriman dari orang kafir sebagai penyempurna dari maksud tutupnya pintu taubat. Ya, jadi dengan itu sudah berbeda. Aneh, Pak. Ketika angin lembut bertiup dari sebelah timur, yaitu dari Yaman, angin ini kayaknya kerjasama dengan Dabatul Ardi. Dabatul Ardi ngasih tanda, orang yang putih bersih wajahnya, itulah orang beriman. Angin ini hanya akan datang ke orang yang wajahnya putih bersih. Ketika disentuh oleh angin itu, orang ini langsung meninggal di tempat. Terjatuh di tempat, meninggal. Siapapun yang sudah diberi tanda oleh binatang, maka angin itu hanya akan kejar dia. Pokoknya sedang jalan nih, ini orang hitam-hitam putih satu. Angin itu hanya akan datang ke yang putih saja. Ketika tersentuh oleh angin yang lembut tersebut, yang berwajah putih bersih itu akan meninggal. Situ, paham Pak ya? Sementara antara orang kafir dan orang mukmin nanti tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi kebencian. Tidak lagi ingin bergaduh, tidak ada. Ya. Lanjut. Kita lihat kepada hadis yang di sebelahnya. Hadis yang sebelahnya, takhrujud dabbah ma'a khatam Sulaiman. Ini penjelasan binatang ini keluar membawa cincin Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Lihat hadisnya di sebelah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan di dalam kitab tafsir juga demikian, dan di dalam kitab Al-Fitan, ya. Hadis ini statusnya hasan. Coba lihat terjemahannya. Binatang melata akan muncul, bersamanya ada cincin stempel Sulaiman dan tongkat Musa. Lantas ia menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan menstempel hidung orang kafir dengan cincin itu. Sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan berkata, inilah wahai kami, dan katakan, inilah wahai kafir. Ia berkata, inilah wahai kafir dan inilah wahai mukmin. Ya, maksudnya orang saling sapa-menyapa ketika itu dengan sebutan mukmin dan kafir saja. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, halaman 998.
1998. Ketemu, lihat hadis yang paling bawah. Masih di sebelah kiri, hadis paling bawah. Sebentar. Baik, selesai dulu. Kaum muslimin yang kami muliakan, berbahagialah ahli zikir. Di kitab Zikir Akhir Zaman halaman 398, berbahagialah ahli zikir, ahli ibadah, berbahagialah mereka pada hari itu, karena bekas zikir mereka sangat mudah ditandai oleh dabbatul ardi. Dari mulut mereka mengeluarkan bau yang wangi, dan binatang ini dapat mencium dari jarak ribuan mil. Di mana saja berada orang ahli zikir, mulutnya tercium bau wangi. Ahli Al-Quran, orang-orang yang suka bertasbih, takbir, istighfar, bau mulutnya dan bau nafasnya tercium oleh binatang tersebut, sehingga dengan sangat cepat binatang ini sudah ada di hadapannya dan beri tanda. Subhanallah. Bersyukurlah kaum muslimin kepada seluruh ahli zikir. Subhanallah, betapa bahagianya mereka yang menjadi ahli zikir, ahli sujud, ahli Al-Quran. Karena itulah saat-saat terakhir mereka akan dicabut nyawanya. Dan meninggalnya orang beriman di akhir zaman enak, Pak. Enak, kayak orang syahid meninggal. Pernah coba meninggalnya orang syahid belum? Kata Rasul, meninggalnya orang syahid itu seperti dicubit. Enggak percaya, Bapak, tanya aja sama orang yang udah syahid. Sementara sebelum dia meninggal, kedua matanya lebar melihat pemandangan surga. Dan mulutnya tersenyum lebar karena melihat calon istrinya sudah melamar-lamar. Ibu jangan cemburu dulu, Bu. Setiap kami punya calon istri di surga, ya, Bu, ya. Setiap orang-orang beriman, laki-laki di muka bumi ini punya calon istri di surga. Orang yang paling lemah imannya, yang paling terakhir masuk surga, Pak, istrinya dari bidadari itu dua. Poligami, Pak. Tapi itu baru awal. Nanti dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kalikan. Tapi di manakah letaknya wanita-wanita dunia? Congratulations for you, oh my mothers. Dengarkan baik-baik. Ada kabar baik untuk seluruh ibu-ibu yang masuk surga. Aminkan, ya, Bu, ya. Seluruh bidadari surga minder, seminder-mindernya kepada wanita dunia yang masuk surga. Sebab apa? Wanita dunia masuk surga jadi ratunya para bidadari. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita dunia yang masuk surga bukan hanya ratu. Kecantikan mereka 70 kali lipat seluruh kecantikan bidadari-bidadari yang ada. Bu, masuk surga, ibu. Ibu akan muda, ibu akan cantik jelita mengalahkan para bidadari. Padahal Bapak tahu, satu orang bidadari yang paling kelas bawah saja turun ke bumi, sempat dilihat oleh laki-laki dunia, hilanglah selera laki-laki dunia ini kepada wanita manapun sampai dia mati. Saking kuatnya tegangan syahwat yang ada pada bidadari itu yang sempat turun, Pak, langsung putus kabel-kabel yang ada di tubuh kita. Hilang selera kepada semua wanita sampai dia mati, enggak mau lagi menikah dengan siapapun. Hebatnya bidadari surga itu, Pak. Itu baru level paling rendah. Enggak error, Pak. Kayak ini tegangan tinggi di apa? Enggak masukkan ke kabel kita yang kecil, Pak. Langsung putus, Pak, angus. Maka begitulah laki-laki dunia kalau sempat melihat bidadari surga yang paling bawah saja turun ke bumi. Sekali aja turun, Pak, sudahlah, hilang semua nafsu dan selera kita kepada wanita dunia. Siang malam terkenang terus dengan mengingat saja kita seperti sudah di mana gitu. Sementara wanita dunia yang masuk surga, istri Bapak. Amin. Kok dari atas lemes ya kedengaran aminnya. Wanita dunia yang masuk surga, istri kita, insya Allah, amin, mereka dicemburui oleh para bidadari. Tolong baca kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Tamasya ke Surga. Bagi orang-orang yang stres-stres tanggung baca itu kitab. Bagi orang-orang yang penat dengan urusan dunia, lelah dipermainkan dunia, baca itu kitab.
dia akan merasa tersegarkan, Pak. Beginilah yang dijanjikan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Tuh, belum Bapak udah mulai termenung, Bapak. Hah? Menghayalkan saya dengan bidadari. Tapi memang orang yang syahid ketika akan meninggal, dia melihat pemandangan surga dan ada tempat untuk dia yang luar biasa indah. Rata-rata orang syahid pernah terima foto-foto mereka yang syahid belum? Ya? Wajah mereka, Pak, ya Allah, jernih-jernih, bening-bening, dan mereka rata-rata tersenyum. Tersenyum. Mereka melihat tempatnya, mereka melihat pasangan-pasangannya. Ya Allah, hanya dia yang melihat. Ketika seperti itu, maka hilanglah seluruh rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ketika nyawanya dicabut, bagaikan hanya seperti dicubit. Lihat aja Nabi Yusuf dilihat oleh wanita Mesir. Faqatta'na aydiyahunna, sampai mereka sayat-sayat tangan mereka, enggak mau mereka pejamkan matanya. Hasyalillah man hadza min mashar, in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini pasti malaikat. Sambil dia terus mengotong-otong tangannya sampai ke tulang, Pak. Enggak terasa lagi rasa sakit. Kenapa? Indahnya yang mereka lihat, Yusuf. Belum lagi kita yang melihat pemandangan surga. Ya? Kita melihat pemandangan surga, subhanallah. Ketika itu hilang semua rasa sakit. Nyawa yang dicabut pun hanya seperti dicubit. Enggak percaya, syahid aja nanti. Rasakan. Amin ya Rab. Bercita-citalah, berdoalah, mohon kepada Allah agar kita diwafatkan di medan tempur. Sementara kita untuk agama Allah, bukan untuk kelompok. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, pembahasan kita Dabatul Ardi selesai. Karena hadisnya enggak banyak, penjelasannya enggak banyak, jangan ngarang-ngarang. Cukup, nanti berdosa saya sesat dan saya menyesatkan. Kalau ada yang bertanya di luar apa yang saya tidak tahu, jawaban saya satu saja, Allahu a'lam atau entah. Dan itu jawaban yang paling saya senangi. Kita pembahasan yang ketiga. Oke, saya kasih waktu 10 menit lagi. Kalau sebentar. Kita break sebentar untuk infak 10 menit. Silakan, kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pengajian kita dengan tema terakhir, yaitu angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Kita lihat kitab yang kita punya, Ensiklopedia Akhir Zaman. Berikut halaman 998. Halaman 998 tentang angin lembut. Lihat hadis yang paling bawah ya, hadis yang paling bawah. Halaman 998, Yukhrabul Ka'bah. Yukhrabul Ka'bah. Terjemahnya di bawah, Ka'bah dirobohkan. Dirobohkan oleh Dzu Suwaiqatain. Orang yang memiliki dua betis yang kecil dari Habasyah. Habasyah adalah Ethiopia. Dia merampas dari Ka'bah perhiasannya, melucutinya dari kiswahnya, dan sungguh aku seolah-olah memandang kepadanya, dia botak, bengkok tapak kakinya, menggempur Ka'bah dengan sikap dan cangkul. Skop dan cangkul. Ngancurin Ka'bah pakai skop dan sang cangkul. Kemana orang-orang beriman? Kemana orang Arab? Kami sudah jelaskan sebelumnya, orang Arab sudah sepi di tanah Arab. Sudah banyak yang meninggal, banyak yang syahid, banyak yang terbunuh. Ka'bah sepi. Madinah Al-Munawarah sudah diisi menjadi kandang-kandang kambing, menjadi kandang unta liar. Ya, Madinah begitu cantik, satu kota Madinah sudah enggak ada lagi orang. Subhanallah. Yang menghancurkan Ka'bah adalah seorang lelaki botak, hitam, kurus, betisnya kecil. Nabi mengatakan namanya Dzu Suwaiqatain. Kaum muslimin dulu yang menghancurkan Ka'bah dari Ethiopia juga, pasukan Abraha. Kayaknya orang-orang Ethiopia ini punya bakat ya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan sungguh kata Rasulullah, dia adalah manusia paling celaka yang ada ketika itu. Berani ngancurin Ka'bah. Dengan apa dia ngancurin? Pakai skop. Saking manualnya hidup ketika itu pakai skop.
pakai cangkul, satu butir batu demi satu butir batu dicopotnya pakai skopnya, pakai cangkulnya. Ini kejadian sebelum bertiupnya angin lembut dari arah. Jadi sisa orang beriman di muka bumi benar-benar sangat sedikit kaum muslimin. Mari kita lihat hadis sebelahnya. Hadis di sebelahnya, halaman 999. Angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Baca, cukup dibaca karena ini terlalu panjang. Bagian yang saya kasih stabilo saja. Dari ya, kemudian Allah mengirimkan bau wangi seperti wangi kesturi. Abdullah berkata, Abdullah berkata, ya, kemudian Allah mengirimkan bau wangi seperti wangi kasturi, mis. Sentuhannya bagaikan sentuhan sutra. Lembut, Pak. Angin itu bukan angin brutal, bukan angin puting beliung, bukan angin topan badai, tapi angin lembut. Sentuhannya seperti sentuhan sutra, lembut sekali, sejuk dan wangi. Baunya lebih mirip kepada bau wangian misik, ya, misik, bau kesturi. Terus, ia tidak membiarkan satu orang pun yang di dalam hatinya terdapat iman, walaupun hanya seberat biji, kecuali ia pasti mencabut nyawanya. Kemudian tinggallah orang-orang yang buruk saja terhadap mereka. Inilah hari kiamat menderma. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, angin ini bertiup lembut. Yang dikejarnya siapa? Orang yang beriman. Walaupun imannya itu hanya sebatas dia percaya Allah ada. Pencipta alam semesta, langit dan bumi adalah Allah. Dia percaya. Tapi hanya sekedar itu. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak lainnya. Tidak ada mengerjakan amalan yang baik. Bahkan dia mungkin saja pernah melakukan amalan yang jelek. Seperti masih berzina kesana kemari, segala macamnya. Tapi dia masih percaya Allah ada. Dan dia yakin tidak ada yang mampu memiliki kemampuan seperti Allah punya. Dimanapun orang itu berada, datang angin itu menyentuhnya dan dia pun meninggal. Disinilah orang terakhir, kata Rasul. Dia hanya pandai melafazkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma itu, kemudian dia pun meninggal. Tidak ada tersisa satu pun di bumi ini orang yang masih beriman kepada Allah. Yang sisa hanyalah syirarun nasi fil khalq, seburuk-buruk manusia di muka bumi. Bapak lanjutkan membacanya nanti ya. Nanti lanjutkan membacanya masing-masing. Di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup setelah itu, setelah orang-orang beriman semuanya habis, meninggal dunia serentak, yang hidup setelah itu, mereka hidup seperti zaman dwelowe kali. Gimana? Mereka menganggap wanita seperti keledai menganggap keledai betina. Seperti kuda jantan melihat kuda betina. Di pasar main kejar-kejaran, Pak. Laki-laki wanita kayak ayam. Kalau selera dia wanitanya, dia mendekat. Kalau itu enggak selera dengan dia agak menjauh, dia kan sampai lari. Dikejar di tengah pasar keliling-keliling, akhirnya dapat diterkam. Di situ langsung berhubungan. Itulah jeleknya manusia di masa orang-orang beriman sudah enggak ada. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik orang ketika itu menasihati, "Pak, jangan di sini dong, di balik tembok sana aja." Itu udah orang paling baik itu. Di tengah pasar dibuat, Pak. Kayak ayam, kayak kebo, kayak apa ini. Di tengah pasar. Lalu orang yang paling baik nasihatin gini. Ya gitu. Masya Allah. Orang kembali kepada hukum rimba zaman dulu. Nggak senang, bunuh. Ya, disitulah, tengah-tengah itulah terjadinya kiamat. Baik. Lanjut baca di sebelahnya. Biar saya bacakan matannya ya, di sebelahnya. Summa yab'atsullahu rihan thayyibatan fatuwaffa kullu man fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min iman fayabqa man la khayra fihi fayarji'una ila dini abaihim. Pada akhirnya orang-orang, lihat hadisnya paling, terjemahan paling akhir, pada akhirnya orang-orang kafir yang tersisa hidup, mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka dulu. Ngapain? Menyembah patung lagi. Orang kembali kepada agama menyembah patung lagi. Taib. Selanjutnya ibarallah hadis di sebelahnya, ini perlu dibaca. Silakan simak kembali hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih Imam Muslim. Bacakan hadisnya. Ya. Sesungguhnya Allah,
Sesungguhnya Allah mengirim kami dari Yaman. Ya, tadi di hadisnya dari timur. Sekarang dari Yaman. Untuk orang yang tinggal di Madinah, Yaman itu adalah timur. Supaya dapat dipahami. Terus. Yang lebih halus daripada sutra, tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya. Abu Al-Kamah berkata, seberat biji. Abdul Aziz berkata, seberat zarah. Berupa iman kecuali ia pasti akan mencabut nyawanya. Sekecil apapun iman di dadanya, melainkan Allah pasti akan cabut nyawa orang itu melalui angin lembut tersebut. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai pembahasan kita tentang angin lembut, tidak usah berpanjang-panjang. Halaman 1004. Lihat 1004. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Artinya kiamat tidak akan terjadi sampai tidak diucapkan bumi Allah Allah Allah. Terus lihat hadis halaman 1006. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ini yang saya maksud tadi. Laki-laki ngejar betina, ngejar perempuan di tengah pasar. Langsung diterkam di situ dan dikerjain di situ. Silakan. Sekarang orang-orang barat, orang Amerika sudah buat kayak gitu enggak sekarang? Udah buat, Pak. Udah buat. Mereka enggak malu-malu melakukan itu. Bahkan mohon maaf ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau Bapak pergi ke sana, Pak, menjijikkan sekali. Nampak orang-orang lalu-lalang itu nampak, Pak. Antara tiang ke tiang itu di belakang itu sudah ada yang bermain. Kalau untuk di Indonesia, di Monas. Tapi masih dalam mobil ya. Masih mobil-mobil bergoyang. Tapi kalau di Amerika, Pak, di Eropa, benar loh, Pak. Di sana itu orang sudah seperti itu. Sehingga orang lalu-lalang itu sudah dianggap biasa. Remang-remang itu sudah nampak orang bermain itu. Kayak suami istri, tapi seperti binatang. Sekarang aja sudah mulai orang buat. Apalagi nanti. Lanjut. Devisat yang jiwa kuberarik namanya. Tidak akan habis hukuman ini sampai seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan lalu dia menidurinya. Maka orang-orang terbaik dari mereka pada waktu itu adalah orang yang berkata, alangkah baiknya jika perbuatan itu dilakukan di balik tembok ini. Maksudnya ini dibuat di tengah lapangan, ya, dibuat di tempat orang ramai. Di bawahnya hadis berikutnya, lanjut, ini yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai mereka bersetubuh di jalanan seperti persetubuhan keledai. Aku bertanya, benar-benar ini akan terjadi? Beliau menjawab, ya, itu benar-benar akan terjadi. Ya Karim, selesai. Hebat. Kitab ini mampu Bapak selesaikan. Keren Bapak. Kaum muslimin yang kami muliakan, pembahasan kita besok dan beberapa hari ke depan, ini dia yang paling puncak dari seluruh pembahasan kita tentang Al-Mahdi. Semua pertanyaan itu akan terjawab insyaallah taala dengan kitab rujukan yang juga ini sudah ada di bawah. Inilah dia tentang Al-Mahdi. Ensiklopedia tentang Al-Mahdi. Pembahasan kita akan kita fokuskan kepada Al-Mahdi sampai Bapak tahu persis siapa-siapa orang yang pernah ngaku sebagai Al-Mahdi selama ini. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang membuat ajaran Ahmadiyah, termasuk yang ngaku sebagai Al-Mahdi. Ya, termasuk Tuan Guru yang di Malaysia dulu yang menyebut dirinya adalah dialah Al-Mahdi dari keturunan At-Tamimi yang digelari kelompoknya dengan Arqam dan seterusnya, ya. Nah, kemarin yang terbaru ada di Medan tuh ngaku sebagai Al-Mahdi yang menyebarkan nomor rekening langsung yang mau berbaiat, harga baiatnya sekian. Kirimkan ke nomor rekening. Masya Allah. Baik, kaum muslimin, kita buka ruang tanya jawab 10 menit lagi. Setelah itu baru saya ada yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Mohon izin saya pertanyaan saya tiga. Oh, tiga ya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Allah tanyakan saya bisa membudidayakan pohon sidr. Saya ingin hadiahkan buat pesantren saya datang di pesan paiku. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Jazakallah khair. Saya, kalau membahas kitab ini, kita kan seperti melihat skenario. Tapi kita manusia sadar
Makanya saya tidak akan bertanya kenapa, karena ini adalah keputusan takdir Allah. Sama seperti kita membahas yang gaib, dulu kami juga mungkin dipertawakan, tapi saat kami bisa membuat 200 ton layang-layang bersama, orang juga naik. Jadi yang gaib itu buat kami tidak aneh. Kami meyakinnya dengan akal maupun akal. Pertanyaan satu adalah ketika saya mengatakan akhir zaman itu wanita bisa mengejar-ngejar singa, bermain sama singa-singa lagi, apakah manusia pada akhir zaman itu juga diangkat kesadarannya? Karena seperti sekarang kan naluri singa itu kan ganas, tapi sadar itu kan tidak. Sama waktu sebelum saya katakan berbicara dengan kuda, apakah saya berkomunikasi dengan lebah madu dan tupai, karena itu memang bisa. Jadi itu satu adalah apakah manusia pada satu kesadaran itu dicabut, jadi dia walaupun ada tanda-tanda kiamat, yang kafir tetap kafir, yang sholat tetap sholat, saya tidak tahu. Dan kedua, apakah daya ingat iblis itu dibatasi atau dicabut, karena sampai sekarang kan iblis itu hidup. Beda seperti kita, manusia tidak bisa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam karena sudah wafat. Sementara setan dan para dajjal, kalau mereka punya, mungkin bisa berkomunikasi, kita tidak tahu. Apakah memang, karena beberapa film dari Hollywood yang saya perhatikan, itu film mengenai masa depan adalah mirip dengan hadis-hadis yang saya sampaikan di sini. Tentang beberapa bentuk-bentuk yang saya sampaikan seperti Yajus dan Majus itu sudah ada. Dan ketika kemarin saya mengatakan tentang zaman Nabi Sulaiman bahwa yang memindahkan bukan jin iblis, tapi kebanyakan masyarakat muslim itu adalah meyakini jin iblis. Saya pernah mendapatkannya wali Allah yang bernama Al-Marfaya. Apakah itu benar namanya? Syukran saya, jazakallah. Taib, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, kesadaran manusia dicabut enggak di akhir zaman? Kok bisa-bisanya anak kecil main-main dengan singa? Anak perempuan, gadis kecil main-main dengan singa. Enggak dicabut, sadar. Tapi orang ketika itu saking berimannya, semua jenis binatang berbahaya di muka bumi sudah tidak berbahaya. Orang sudah sangat yakin semua binatang yang beracun dan berbisa sudah dicabut oleh Allah bisanya. Orang baca hadis. Orang baca hadis, Pak. Ketika itu orang-orang memang sudah sangat yakin. Seperti yakinnya mereka, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, Ya'juj Ma'juj lepas. Mereka sudah tahu itu semua, bukan dicabut. Justru mereka berbuat dengan penuh kesadaran. Ya, nah, baik. Selanjutnya, iblis apakah memorinya atau ingatannya sudah dilemahkan oleh Allah? Oh tidak, sampai hari kiamat semua database di muka bumi ini sejak Adam sampai sekarang itu tercatat dengan baik oleh beliau. Bahkan beliau hafal seluruh kitab-kitab, kelas itu kelas apa itu? Zakir Nain istilahnya. Dia hafal semua ajaran-ajaran lama itu, yang sebenarnya apa, yang telah disimpangkannya apa semacamnya. Ya, jadi tidak ada satupun yang alpa oleh iblis. Nah, iblis hanya tahu bahwa fase keempat adalah fase mereka berpesta pora, memperbanyak calon penghuni neraka dari anak cucu Adam. Makanya mereka maksimalkan pekerjaan mereka dan kerjasama dengan Dajjal. Iblis tahu bahwa ketika Dajjal keluarlah puncak memperbanyak calon penghuni neraka itu ketika Dajjal keluar. Oleh karena itu iblis mendukung sepenuhnya sepak terjang Dajjal. Untuk diketahui, tidak ada kekuatan yang melebihi dan menandingi kekuatan Dajjal di alam semesta ini. Tidak ada dari kalangan makhluk ya yang mampu mengalahkan Dajjal, cuma dua makhluk saja, malaikat dan Nabi Isa. Baik. Yang ketiga, wali Allah di zaman Nabi Sulaiman yang jin ifrit itu jelas minal jin nih, dari hadisnya, dari ayatnya kan jelas. Yang disebut dengan wali Allah yang satu ini memang namanya juga disebutkan dan berbeda-beda oleh para ahli tafsir. Sekali lagi itu tidak penting. Itu tidak penting. Dia adalah seorang wali Allah yang karomah dialah mampu mendatangkan itu dengan izin Allah. Karomah. Itu adalah karomah, bukan kemampuannya. Tapi dia meyakini dan dia tidak boleh selaku hamba Allah kalah oleh ifrit. Maka dengan keyakinan yang penuh, bismillah, bisa jadi orang semacam ini mendapatkan ilham atau bisikan di mana
kamu mampu melakukannya, maka kamu yang menawarkan diri. Dia menawarkan diri, saya bisa. Mengalahkan tawaran si Ifrit. Ifrit menawarkan, sebelum engkau berdiri tempat duduk mewahai Nabiullah Sulaiman, saya sudah datangkan. Dan itu memang dengan kemampuannya. Ifrit itu Pak mempunyai kemampuan memindahkan barang-barang kasar, barang-barang material ini kepada immaterial. Mereka punya kemampuan. Bapak lihat enggak orang yang kena sihir, Pak, orang yang kena santet, tiba-tiba ada keris di dalam perutnya. Ada paku dan segala macamnya. Itu benda-benda yang material bisa dipindahkan ke tubuh dengan kemampuan dari bangsa jin. Mereka punya teknologi itu. Makanya Ifrit yakin bisa memindahkan. Dia butuh waktu. Dia butuh waktu sedetik ke sana, sedetik kemari. Untuk berdiri ini perlu enggak sedetik? Hah? Sedetik lah ya. Dan Ifrit punya kemampuan itu. Sedetik ke sana ambil barang dan dilenyapkan dengan kecepatan yang sempurna, datang kembali bawa. Tapi yang lebih dahsyat, mana lebih cepat? Berdiri begini atau menggerakkan mata? Lebih cepat menggerakkan data, ditantang oleh waliullah ini. Saya mampu lebih cepat daripada itu. Sebelum engkau pejamkan matamu, dia sudah ada di depan. Subhanallah. Itu menandakan apa? Sebenarnya orang kalau dekat dengan Allah, Ifrit sekalipun akan kalah. Orang kalau dekat dengan Allah, jin yang terkuat itu adalah Ifrit, Pak. Di bawah Ifrit enggak ada lagi. Di atas Ifrit cuma satu, iblis. Seluruh setan-setan itu akan takluk dan tunduk di bawah Ifrit. Ifrit itu terkuat. Nah, Ifrit inilah menawarkan. Baik, kaum muslimin. Itu jawabannya. Silakan ada yang lain, Bapak, silakan. Ini yang di Bapak itu dulu. Saya lihat Bapak itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak. Saya Pak Rukin, dosen di Universitas Nasional. Kalau kita baca di kitab ini, banyak sekali entry tata kota-kota yang sebenarnya sekarang sudah nyata kelihatan fitnahnya. Seperti halnya Irak, Damaskus, Syria, Mesir, Turki. Dan hari ini kita lihat sudah kekacauan terjadi di sana. Nah, sejauh mana Ustaz melihat ini dalam peta hadis ini, tanda-tanda itu di mana kita berada di dalam eskalasi yang ada tujuh tanda-tanda kiamat itu. Terima kasih, ya, Pak. Buku yang paling lengkap tentang ini saya sarankan, Negeri-Negeri Akhir Zaman judulnya, Pak. Sedikit lebih tipis dari ini Kak Al-Mahdi, tebalnya, sedikit lebih tipis, tapi bukunya tebal, besar. Lengkap dengan nama-nama kota dalam Al-Quran, dalam hadis, dan bagaimana kota-kota ini di akhir zaman. Makanya diberi judul Negeri-Negeri Akhir Zaman. Bagus, Pak, sangat bagus bukunya. Makanya Bapak kalau ingin melihat secara lebar apa-apa yang Rasul ceritakan tentang negeri Syam, tentang Syria, lengkap, selengkap-lengkapnya, dan terjadi semuanya sekarang. Sekarang sudah terjadi. Bapak kalau baca tentang Irak, lengkap semuanya terjadi. Lengkap semuanya. Bagaimana Rasul menggambarkan akan datangnya rombongan Qanturah, yang mereka adalah Genghis Khan, Hulagu Khan dan lain-lainnya itu, yang menghabisi, itu dijelaskan oleh Nabi. Di akhir zaman, ternyata Irak juga menjadi sumber biang fitnah, ya. Dan itu juga dijelaskan oleh Nabi. Sekarang terjadi. Munculnya ISIS adalah biang fitnah untuk umat Islam pada hari sekarang. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan, juga bagaimana Syiah menguasai Irak pada hari ini, dan Iran bagaimana nasibnya di akhir zaman. Nabi ceritakan, Pak. Tidak ada satupun tempat yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi uraikan semuanya. Subhanallah. Ya, dan itu ada di kitab itu. Saya sarankan Bapak ambil kitabnya Negeri-Negeri Akhir Zaman. Semua yang diceritakan tentang akhir zaman yang tujuh tanda besar ini, peranan masing-masing itu, Pak, berfokusnya di Jazirah Arab dan Khurasan Syam. Ini fokusnya dulu yang pertama, yang terbesar. Lalu merempet ke sana Afrika, sehingga masuk Ethiopia tadi, ya. Ethiopia, Zuwai Qatain tadi, dan seterusnya. Semakin kita baca tentang akhir zaman, kita semakin penuh padat keyakinan kita di akhir zaman. Apalagi tentang negeri akhir zaman. Silakan ada yang lain. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Jadi kalau kita mempelajari Al-Mahdi itu akan membuat orang itu menjadi mundur, karena kan menjadi pasif begitu, karena cuma menunggu aja. Kemudian di situ ada pertanyaan, kalau lah memang Al-Mahdi
Nabi itu begitu penting, kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Itu pertanyaan itu gimana menjawabnya kepada Ustaz? Iya. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu baca di website. Website itu siapapun bisa nulis. Siapapun bisa mengupdate berita terbaru yang menurutnya bagus. Bahkan antum pun bisa. Siapapun bisa. Tapi ketika munculnya kitab ini baru namanya kitab ilmiah. Di dalam kitab ini semua simpang siur yang pernah terjadi tentang Al-Mahdi dituntaskan di sini, Pak. Semua simpang siur berkaitan tentang Al-Mahdi. Sehingga pada kesimpulan terakhir sepakat seluruh ulama ahli hadis, bahkan ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih ada 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat seluruhnya dari kalangan ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Mahdi ijma'. Terjadi tentang Al-Mahdi adalah ijma'. Ijma' itu apa? Konsensus, kesepakatan seluruh ulama Ahlussunnah bahwa dia hak. Dia pasti muncul dan hadis-hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Mutawatir itu ada 2, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kekuatan mutawatir itu sama dengan kekuatan periwayatan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak terbantahkan dan tidak boleh ditolak. Menolak keberadaan Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi, maka batal syahadatnya keluar dari Islam. Ini dalam kitab Sa'di Khalid Abu Jaib yang judulnya Mausu'atul Ijma', ensiklopedi Ijma'. Oleh karena itu, perlu kita kitab ini. Ya, untuk memberitahukan kepada orang-orang yang membantah, nih, silakan ente baca. Bacaan mereka itu adalah termasuk diantara, maaf, tulisan-tulisan mereka termasuk diantara simpang siurnya berkaitan Al-Mahdi, dan itu dimuat di sini semua. Semua kerancuan, kekacauan cara berpikir tentang Al-Mahdi dirangkup di sini semua. Ya, cukup? Dalam Al-Quran disebutkan Al-Mahdi? Tidak. Sebagaimana Dajjal juga tidak ada disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada disebutkan Dajjal dalam Al-Quran. Secara terang-terangan tidak ada. Tetapi penyebutan Al-Mahdi banyak isyarat-isyarat yang menyebutkannya. Seperti apa? Surat An-Nur ayat 55 sudah sering kita sebutkan. Sementara Rasul menjelaskan bahwa surat An-Nur ayat 55 itu tidak akan mungkin terjadi kecuali di tangan Al-Mahdi. Siapa lagi yang lebih kita percaya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Jadi memang secara nama enggak disebut. Kayak Dajjal juga enggak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi isyarat Allah dari surat Al-An'am ayat 158 adalah isyarat tentang Dajjal juga. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mungkin pertanyaan ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Nah, ini adalah pertanyaan ini adalah terkait dengan mohon pendapat Ustaz terkait pendapat ulama mengenai usia umat Rasulullah. Hadisnya dhaif. Saya sudah jelaskan, hadisnya dhaif dari Abu Daud. Kalau hadis dhaif, dia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran akidah. Pijakan untuk keyakinan tidak bisa. Tetapi sekedar diketahui boleh. Adab dalam meriwayatkannya wajib disebutkan status hadisnya. Hadisnya dhaif. Bahkan ada yang riwayatnya dhaif jiddan. Sangat lemah. Akan tetapi perlu kita camkan baik-baik. Karena turuk hadis ini, jalur turuknya, jalur periwayatannya banyak, bukannya dari satu pintu, maka para ulama ahli hadis menaikkan status hadis ini kepada hasan li ghairih. Tetapi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif masih masuk dalam komunitas hadis ahad. Lah ya, masih masuk dalam komunitas hadis yang bisa diterima. Selama dia adalah hadis, maka tetap saja itu perkataan Rasulullah. Hanya statusnya saja yang berbeda. Yang ini sahih, yang ini baik atau hasan, yang ini adalah dhaif. Tetap saja hadis. Maka kita tetap hormati selama itu adalah hadis karena masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Tapi tentu saja dalam adabnya para ulama mustalah ulumul hadis sepakat mengatakan tidak dibina akidah dan keyakinan di atasnya. Mengetahui sih seboleh. Paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz menanya tentang judul dari buku ini seperti akhir zaman. Saya menanyakan definisi dari akhir zaman. Bedanya apa akhir zaman dan akhir dunia? Kalau saya lihat dari cerita Pak Ustaz, ini penafsiran saya akhir dunia. Kalau penafsiran saya adalah akhir zaman, maafkan kalau salah. Kalau zaman
zaman sudah berakhir, zaman sudah habis, tapi kalau dunia belum berakhir, akan timbul lagi zaman-zaman baru. Gitu. Mohon maaf, sangat penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, istilah-istilah akhir zaman itu adalah amaratus sa'ah. Itu sajanya. Dalam hadis, amaratus sa'ah. Qad ja'a asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Istilah akhir zaman, istilah ujung umur dunia, itu kan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, terjemahan daripada yang tadi. Amaratus sa'ah. Itu dalam hadis. Akhbirni an amaratiha, tanya malaikat Jibril pada Nabi. Di dalam ayat wa qad jaa asyratuha. Asyratuha diterjemahkan ke bahasa Indonesia akhir zaman. Diterjemahkan ke bahasa Inggris the end of the world. Ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa ya penterjemahan aja itu, Pak. Jadi sebenarnya itu tidak perlu untuk dibahas. Maknanya satu juga bahwa adalah akhir umur alam semesta. Tapi ada tanda-tandanya. Kita sekedar mempelajari tanda-tanda itu. Dan kita sedang ada di tengah-tengah pusaran tanda-tanda itu sekarang. Ya. Baik, Bapak kita yang terakhir, habis itu kita close. Ada beberapa pengumuman ringan yang mau saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum. Saya banyak mendapat ilmu dari penjelasan dan pemaparan Ustaz. Kalau melihatnya, itu cukup banyak dan panjang. Tapi bagi kita, ini pemahaman saya, yang akan kita hadapi pertama kali nanti adalah dukhon. Dan itu sudah merupakan sesuatu yang dahsyat, yang kemungkinan kita tidak akan lolos dari masa itu. Jadi yang saya merasakan, ini kan kemudian masa-masa selanjutnya itu adalah hanya sebagai sekedar pengetahuan buat kita saja. Tapi yang lebih penting di sini mungkin adalah bagaimana kita menghadapi dukhon itu. Ya. Baik, terima kasih. Makanya saya berlomba cepat dengan Bapak siapa yang duluan sampai kepada maksud. Ternyata alhamdulillah duluan saya nulis. Selesai sebelum Bapak selesai menyampaikan maksud. Apa yang saya tulis? Pembahasan kita penutup, close penutup kita dari itikaf adalah amalan-amalan dan persiapan akhir zaman. Ya. Kita dalam menghadapi ad-dukhon ini, apa yang secara real harus kita persiapkan? Dan saya berharap mudah-mudahan murabbi kita, guru kita, ustaz kita, Ustaz Arifin Ilham juga ada nanti. Saya berharap ketika membahas tentang amalan-amalan dan persiapan akhir zaman. Karena saya berharap beliau yang memimpin. Beliau yang mengomandani urusan persiapan amalan akhir zaman ini. Baik. Kemudian, itu ya Pak ya, cukup. Saya akan umumkan beberapa hal. Yang pertama, semua pembahasan kita sejak dari awal kita itikaf, insya Allah ta'ala sudah disidikan mungkin 2-3 hari ke depan sebelum kita bubar itikaf sudah ada di luar. Disidikan dalam bentuk keping-kepingan CD yang dengan kualitas yang baik insya Allah ta'ala. Kemudian pembahasan kita tentang Al-Mahdi adalah pembahasan menjelang puncak. Pembahasan paling puncak adalah amalan-amalan dan persiapan akhir zaman. Begitu saja ke muslimin pengumuman dari kami. Ada satu lagi, kemarin pernah saya sampaikan kepada bapak ibu semua. Saya minta maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Saya katakan umat di akhir zaman ini sudah pada bakhil. Betul kan? Ada saya sampaikan. Yang saya maksud di sini adalah secara umum. Secara umum. Memang seperti itu. Hadisnya la taqumu sa'ah hatta yantashiral fu'anta yantashira syuhha. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai umatku menjadi bakhil. Untuk urusan dunia dia enggak bakhil, Pak. Mendirikan masjid sendirian, panitianya cuma dia dan bininya, selesai masjid. Maaf, rumahnya. Rumahnya bertingkat besar. Tapi kalau mendirikan masjid satu kampung masih lama berdirinya, Pak. Betul enggak sekarang kenyataannya begitu? Betul. Orang untuk mendirikan supermarket besar-besar, ada sih orang-orang muslimnya mampu mendirikan yang hebat-hebat macam itu dengan dana mungkin sudah sampai ratusan miliar. Tapi untuk mendirikan Islamic Center, kenapa harus mengandalkan orang dari Arab? Kemana orang-orang kaya kita yang ada di sini? Dan alhamdulillah, saya melihat salah satu di antara fenomena yang unik dan asing jarang terjadi, termasuk di Jakarta, Pak. Ini bisa dibangun, dan sekarang Gunung Sindur bisa dibangun, itu dari segelintir kecil orang-orang yang diberi oleh Allah iman. Ternyata bisa. Toh Nabi menjamin di akhir zaman akan muncul orang-orang yang kualitas imannya sekualitas iman para sahabat. Enggak berhitung dengan duit, enggak berhitung dengan harta. Tapi itu kan segelintir kecil.
segelintir kecil. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Tapi saya di Sumatera Barat, pahit Pak, pahit. Saya katakan saya di Sumatera Barat, pahit. Yang saya katakan ketika itu adalah Sumatera Barat, pahit. Murid kami, hampir 600 orang totalnya. Dari Hufaz, Kutab, Madrasah Putra, dan sekarang menerima Madrasah Putri. Tahu enggak Bapak, 50%-nya tak mampu membiayai. Berarti kita yang harus cari biaya. Guru-guru yang ada dalam asuhan kita yang mengajar 120 orang guru. Dan itu kita gaji Pak, gajinya dengan yang gaji yang standar saja sampai 150 juta itu baru gaji. Dari mana kita dapatkan, sementara murid setengahnya hampir tidak bayar. Dan itu telah kita umumkan kepada publik, cita-cita kita sangatlah agung, tulus dan luhur, melahirkan kembali ulama-ulama yang luar biasa. Tetapi sulit mendapatkan biaya. Orang yang akan menjadi orang tua asuh sangat bisa dihitung angkanya Pak. Ini yang saya katakan pahit. Sementara kami harus tetap berjuang. Nah sekarang kita mendirikan masjid dan mendirikan gedung Al-Quran atau gedung Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah. Tertatih-tatih dengan sangat payah. Lalu akhirnya banyak menyarankan Ustaz pindah ke Jakarta saja. Banyak orang-orang baik. Memang banyak orang-orang baik. Memang banyak orang-orang yang mulia. Ini buktinya ketika Gunung Sindur dimulai banyak orang yang berlomba-lomba. Alhamdulillah. Apakah harus pindah ke Jakarta dulu baru dapatkan umat yang baik? Apa enggak ada di daerah umat yang baik? Kenyataannya ada tetapi masih pelit. Berhitung betul untuk keluar Pak, buat perusahaan ratusan miliar enggak berhitung dia, tapi untuk dirinya sendiri, untuk agama Allah yang kewajiban itu sebenarnya ada di pundaknya, dia sangat berhitung. Pahit Pak, saya merasakan itu sangat pahit, sekarang ini sangat pahit. Nah kaum muslimin, saya sudah lama mengatakan saya rindu punya alat media sendiri, mudah-mudahan suatu ketika Allah kabulkan. Di sini baru Allah kabulkan. Seorang hamba Allah yang maaf namanya kemarin sempat saya sebutkan, saya minta maaf ya. Nih Ustaz 50 juta mulai kita buat. Mulai beraksi, dakwah kita di media sangat gencar sekarang. Ini pun kita masih memerlukan tambahan. Untuk dapur produksinya perlu peralatan ini, untuk melengkapi ini dan itu perlu, untuk nambah orang juga perlu. Maka siapa yang akan menambah silakan ditambah. Masih masuk kepada kami. Dan yang ada menyalurkan zakat mal, salurkanlah. Sekarang ini malam tadi masuk SMS kepada saya. Ustaz, ustaz-ustaz kita yang super miskin di pesantren, tidakkah layak mereka diberikan uang saku untuk THR-nya? Apakah Ustaz bisa memberikan solusi? Saya terdiam. Sampai sekarang belum bisa saya jawab. Ada 10 Ustaz dan punya istri, punya anak-anak. Itu memerlukan biaya. Belum lagi anak-anak yatim yang diantara anak yang masuk ke sekolah kami, Pak, tinggalnya di bekas kandang ayam. Tinggalnya di situ. Anaknya tinggal sekolah dengan kita. Belajar dengan kita. Kemiskinan mereka jangan ditanya. Jadi orang-orang macam itu dalam tanggungan kita. Sekali lagi saya katakan, lewat media ini, nanti insya Allah buka di Uzma Media, kami umumkan di sana, dan juga di website kita Zulkifli Muhammad Ali, zulkiflima.com. Insya Allah kita menerima penyaluran zakat mal, dan orang tua asuh untuk para santri-santri kita, demikian juga untuk pembangunan madrasah dan masjid di pesantren kami. Silakan kaum muslimin, rekeningnya lihat di tulisan berjalan running text ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tabungan Bapak Ibu semua melalui kami dan akan bermanfaat untuk kebangkitan Islam, atau setidaknya menjadi tanda di hadapan Allah bahwa Bapak Ibu bukan termasuk yang disebutkan Nabi di akhir zaman, orang-orang yang bakhil untuk agamanya. Dan sebenarnya ketika dia bakhil untuk agamanya, dia bakhil untuk dirinya sendiri. Bergabunglah dengan kami dengan amal soleh, dan kita juga masih memerlukan tambahan dana lebih kurang 60 juta lagi untuk melengkapi alat media kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dari hamba-hamba Allah yang lain. Semoga amal soleh ini menyebar pahalanya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari berlomba-lomba untuk beramal soleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian berlomba-lombalah, CD-CD ceramah kita insyaallah nanti jadi, dapatkanlah dan berinfaklah. Beli kitab ini, belilah, niatkan berinfak. Karena semua penghasilannya adalah untuk pesantren yang kami kelola, untuk gaji guru-guru kita, untuk gaji dan untuk membiayai anak-anak kita. Semoga Bapak Ibu dapat memahami. Dan kalau Bapak Ibu lihat ke rumah saya, silakan. Tiga rumah, tiga istri, 15 anak, kami bahkan tidak punya kursi. Bahkan kami tidak punya peralatan, kami hidup apa adanya. Kalau tampilan saya gagah kelihatannya di luar, memang seorang da'i harus gagah. Seorang da'i harus necis. Jangan sampai dia kelihatan kere, enggak keren. Ya, baik Bapak Ibu, demikian saja kita tutup dengan
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.